Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim tasliman kathiran kathira wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, para muhibbin, para kekasih Allah yang sedang berada di rumahnya, orang yang diringankan langkahnya datang ke rumah Allah itu adalah kekasih Allah, orang yang kehidupannya diurus oleh Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali, pengurus, penolong, pembimbing bagi orang beriman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita sudah selesai menunaikan salat pagi subuh berjamaah dan kita sejenak bersama mau'izah, mudah-mudahan mau'izah hasanah. Seorang ulama tersohor zaman dulu namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah pernah terlihat seorang ayah membawa anak kecil lalu menciumnya. Ulama tersohor zaman dulu pernah melihat seorang ayah membawa anak kecil dan menciumnya. Lalu ditanya oleh ulama tadi, atuhibbuhu? Atuhibbuhu? Bapak sayang kepada anak ini? Do you love him? Adakah bapak mencintai anak ini? Katanya, iya dong, ini anak saya, buah hati belahan jiwa. Subhanallah. Kata Yahya selanjutnya, kata Yahya rahimahullah, demikianlah kecintaan seorang ayah terhadap anaknya. Hebat rasanya. Termasuk juga cinta ibu terhadap anaknya, ya. Bagaimana dengan cinta khaliq? Hakadha ahbabtahu iz waladtahu kaifa bihubbil khaliq alladhi khalaqah. Inilah cinta anda terhadap anak, hebat rasanya. Macam mana dengan cinta khaliq? Tadi walid, anak tu walad dia, ya? Allah tu khaliq, Allah mencintai khaliq. Macam mana kalau kita bandingkan cinta ayah dan ibu terhadap anak dengan cinta khaliq kepada makhluknya, apalagi manusia, yang namanya manusia, dikasihnya Quran, dikasihnya masjid, dikasihnya Islam, dikasihnya Nabi, dikasihnya ulama, dikasihnya ilmu, dikasihnya iman. Subhanallah. Maka kita itu kekasih Allah. Al-mu'min habibullah. At-ta'ib habibullah. Wat-ta'ibu minal dhambi kaman la dhambalah. Kita sepatutnya merasakan saat kita berada di rumah Allah, Allah mencintai saya. Saat kita mau pegang Al-Quran, Allah menyayangi saya. Saat kita mau berzikrullah, fazkuruni azkurkum. Berzikirlah, aku akan ingat kamu. Kita mengingati Allah dengan menyebut lafaz-lafaz zikir, dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, taat kepada Allah, tau'an wa karha, waktu senang dan waktu susah. Allah mencintai kita, dijaganya kita. Subhanallah. Seperti yang dikatakan tadi, ringan langkah datang ke rumah Allah, senang tangannya memegang kitabullah. Baik, itu mukaddimah, ya. Semasa tadi imam membaca ayat dalam surah An-Nahl,
ayat dibaca imam tadi suratul Nahl ya, ada satu ayat yang perlu kita renungkan insyaallah, ayat 25 halaman 269 kalau yang ada mushafnya. Imam tadi membaca ayat dari ayat 24 sampai ayat 37 barangkali ya. Kita ambil satu ayat. Saat kita mendengar Quran dibacakan waktu salat dan di luar salat, ulama mengatakan saat kita mendengar kalam Allah dibacakan, oh ini saya ini yang ditujunya, ini sasarannya saya ini, mesti begitu. Jadi mesti faham. Subhanallah, subhanallah. Kita perhatikan ya ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi 'ilm. Ala sa'a ma yazirun. Apa maksud ayat ini? Kita tak perlu menerjemahkannya secara literal, secara literleks. Kita lihat mafhumnya saja. Salah satu fenomena yang akan terjadi dari kiamat nanti, orang itu akan membawa dosanya. Dosa yang belum ditaubati dengan duduk di masjid, dengan melangkah ke masjid, dengan tilawah, dengan sholat berjamaah, dengan zikir dan ketaatan kepada Allah, dosa yang dibawa mati nanti akan dipikul di hari kiamat. Liyahmilu awzarahum yaumal qiyamah. Orang itu akan membawa dosanya nanti di sana. Membawa beban nanti di sana. Dosa menjadi beban dalam kehidupan. Orang yang banyak dosanya, berat langkahnya ke masjid. Orang yang banyak dosanya, susah tangannya pegang Quran. Orang yang banyak dosanya, selalu buang dosa. Orang yang banyak dosanya selalu bikin dosa dan tak merasa berdosa. Bahkan ada manusia yang happy berbuat dosa, happy melakukan dosa. Nauzubillah. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan memikul dosanya pada hari kiamat kelak. Bukan dosanya sendiri lagi. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi 'ilm. Dosa dan lainnya juga. Dosa istri akan dibawa suami, dosa suami akan dibawa istri, dosa anak-anak, anak cucu akan dibawa oleh orang gaeknya sendiri. Anak tidak dididik ke masjid, tidak dididik dengan Al-Quran. Kalau ayah mati, mandeh mati, amak mati, nanti dikhawatiri anak itu menimbun dosa hari-hari. Ibunya sudah mati, dosanya masih hidup. Ini maksud ayat ini, Bu. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Kamilah, complete. Kenapa? Karena dosa tidak didilit. Dosa tidak dipadam. La haula wa la quwata illa billah. Wa min awzarin ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dosa daun lainnya juga. La haula wa la quwata illa billah. Ala sa'a ma yazirun. Sungguh jeleklah dosa yang mereka lakukan, karena dosanya akan dipikul nanti di sana. Bukan dosanya sendiri, dosa ahli keluarga juga. La haula wala quwwata illa billah. Nanti balik ke rumah perhatikan ayat ini, Bu ya, bapak-bapak juga, al-ahbab fillah. Ini sorotan terhadap apa yang dibaca dan didengar dalam ayat tadi. Alhamdulillah imam membaca ayat hampir dua halaman ya, hampir dua halaman, dan ayatnya semua ayat perlu kita renungi. Kita akan ditanya nanti, wa ma kitabu, kitabmu apa? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kitab yang sepatutnya kita yakini dengan penuh, la raiba fi, yakinilah sepenuhnya, hudal lil muttaqin, panduan hidup bagi ahli takwa, the way of life of muttaqin. Quran ini panduan hidup, kenapa tidak difahami? Kenapa tidak dipelajari?
Kenapa tidak ditadaburi? Subhanallah, subhanallah. Itu ya sorotan terhadap ayat yang dibaca imam dalam solat. Jazakallahu khairan al-imam al-aziz, semoga Allah membalasnya dengan baik. Alhamdulillah, inni uhibbukum fillah, jazakumullahu khairan. Baik, kemudian kembali kepada dialog antara Yahya bin Mu'az dan jemaah tadi. Kita ini kalau mau baik, ya semua orang mau baik sebenarnya. Kalau kita mau betul-betul baik, kita mesti banyak melihat sejarah gemilang generasi awal, selain dari kita membaca Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca hadis dan syarah-syarahnya dan tafsir-tafsir Al-Quran. Selain dari itu, kita perlu melihat, menyimak sejarah gemilang as-salafus salih ridwanullah alaihim. Kalau mau baik, mesti membuka lembaran sejarah. Subhanallah. Lembaran sejarah salafus salih, jalan pintas untuk cara kita itu membaiki kehidupan kita, merubah kehidupan kita. Orang itu kalau tidak berubah, dia kalau tidak semakin baik, tidak betul cara hidupnya. Orang itu kalau tidak meningkat hari demi hari, berarti dia tidak betul. Karena Allah menjanjikan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, ayat dalam surah Muhammad. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا, orang yang betul cara hidupnya, yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim, bimbinglah saya, ajarlah saya. Orang itu kalau sudah dibimbing Allah, kalau sudah diajar Allah, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى, ilmunya bertambah, وَآتَهُمْ تَقْوَهُمْ, amalnya meningkat. Orang yang betul cara hidupnya, dia ilmunya bertambah, meningkat. Dia berpikir, dia belajar, dia bertadabur, ilmunya bertambah, amal salehnya pun turut serta meningkat. Itu janji Allah dalam surah Muhammad. Dalam surah lain juga ada. Kita ambil satu ayat saja dalam surah Muhammad. Ayatnya tidak sampai satu baris, Bu, ibu-ibu dan bapak-bapak. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, kurang dari satu baris, kurang dari sebaris. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا, orang itu kalau betul cara hidupnya, kita yang sholat ini meminta kita dibimbing Allah, ihdina as-siratal mustaqim, ihdina, bimbinglah saya, ajarlah saya. Kalau sudah dibimbing oleh Allah, kalau sudah diajar, kalau sudah diberi hidayah, zadahum huda, ilmunya meningkat. Nak mungkin orang beriman tak bergerak, berjalan setempat, tidak mungkin, statis tak mungkin. Karena Allah berjanjikan, zadahum huda, ilmunya bertambah, wa'atahum taqwahum, amalnya, ketakwaannya turut meningkat seiring dengan penambahan ilmunya. Subhanallah. Patutnya setiap pagi dan petang kita berpikir, apa ilmu yang saya dapat hari ini? Apa peningkatan amal saya? Apa pertambahan? Sehubungan dengan amal ibadat, tidak mesti kuantitasnya meningkat, tapi kualitasnya meningkat. Soalnya itu juga, tapi kualitasnya bertambah. Karena dia dilindungi Allah. Allah waliul ladzina amanu. Dia dilindungi dan dijaga Allah. Kalau dijaga Allah, betul-betul dijaga Allah, tentu harus meningkat. Maka penjagaan ini, kata ulama, ada dua. Al-wilayatu wilayatan. Wilayatullah li'abdihi simfan. Penjagaan Allah terhadap hambanya ada dua kategori. Ammah wa khasah. Ada umum, ada khusus. Yang umum, semuanya dijaga Allah, semuanya dikasihnya nyawa, dikasihnya kesehatan. Saat sakit dicoba, diujinya dengan penyakit, ini juga penjagaan Allah. Penyakit juga penjagaan Allah, supaya orang ini muhasabah diri. Orang yang diberi perlindungan umum sama dengan orang lain, sama dengan orang yang tak ke masjid, sama dengan orang yang tak megang Al-Quran.
dijaga Allah, dikasihnya nyawa, dikasihnya kekuatan, tenaga, sumber kehidupan, income, ada rumah, ada kendaraan, ada kendaraannya tak mau dibawa ke masjid, rumahnya tidak terdengar kalamullah di rumahnya. Itu wilayah ammah. Kalau wilayah khasah, di rumahnya didengar kalamullah. Rasulullah SAW zaman dulu terkadang sesudah salat isya baginda akan berjalan ronde round dikeliling rumah penduduk. Rumah ini tilawah, rumah ini tilawah, rumah ini tilawah, rumah ini tilawah. Pernah baginda terlihat terjumpa seorang muslimat warga emas. Kalau di Malaysia dengan Brunei, bapak-bapak dan ibu-ibu kalau sudah di atas 60 tahun itu dikatakan warga emas. Istilah di sana yang bagus kita aplikasikan di sini. Saya sudah warga emas, alhamdulillah. Ah, Buya Nasbin belum lagi. Ah, ini warga emas semuanya nih. Jadi Rasulullah pernah terlihat terjumpa seorang muslimah warga emas membaca kalamullah malam hari. Apa yang dibacanya? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu saja diulang-ulangnya dengan tangisan dan iringan doa. Membaca, menangis dan berdoa. Rasulullah di luar terpegun. Baginda juga turut menangis, merespon dengan jawab dan doa. Subhanallah. Satu ayat saja diulang-ulangnya. Macam ayat tadi sepatutnya kita ulang-ulang. Liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun, diulang-ulang sebut-sebut. Muslimat warga emas tadi membaca ayat pertama surah apa? Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Pada dasarnya ayat ini ayat bertanya. Jumlah al-istifham, al-kalimah awil jumlah awil ibarat istifhamiyah. Ayat ini bertanya. Dalam Quran banyak ayat yang bertanya. Dalam ayat tadi pun banyak. Ada yang perintah, ada yang larangan, ada yang jumlah ikhbariyah. Ini bagi orang yang ada latar belakang Arabnya sikit-sikit ya. Baik, ibu tadi membaca hal ataka hadisul ghasyiyah. Pada dasarnya yang ditanya itu Rasulullah. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah sampaikah kepadamu message hari kiamat? Tahu enggak ibu-ibu apa-apa hari kiamat? Kalau orang itu tahu hari kiamat, penuh masjid agung ini. Enggak muat nanti. Karena yang menyelamatkan kita nanti dari kiamat antara lain buyutullah, rumah-rumah Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa. Yang antara lain faktor yang menyelamatkan di hari kiamat nanti rumah Allah, yang menyelamatkan kitabullah. Rumah Allah nanti di hari kiamat, dalam satu rujukan saya baca, menjelma seperti bahtera, macam feri. Orang yang terbilang, terhitung jadi anggota tetap di Masjid Agung nanti akan naik bahtera Masjid Agung nanti di sana. Subhanallah. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah tahu ke kamu tentang hari kiamat? Hari kiamat orang itu akan membawa dosanya, dosa akan dipikul menghadap Allah, nanti akan ditanya. Hari kiamat orang yang pencinta masjid akan dilindungi. Sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh wa minhum wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hari kiamat hari yang pencinta masjid dilindungi, dijaga. Keluar kubur dicari malaikat. Ibu-ibu, bapak, mari sini bapak, tempat bapak bukan sini, tempat bapak di sana. Sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh kategori manusia yang akan dilindungi nanti di sana di bawah naungan Allah, antara lain rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Subuh dia datang, nanti dia berniat lagi, zuhur nanti saya datang lagi ya Allah. Keluar asar dia berniat lagi, keluar zuhur berniat untuk datang solat sesudahnya.
Kalaupun bukan di Masjid Agung, mungkin di tempat lain, di musala, di surau dan lain-lain. Orang dulu kalau miss salat berjamaah nangis. Orang dulu kalau miss satu salat berjamaah nangis. Rasulullah sesudah salat subuh pernah bangkit, bangun, asyhadun fulan, fulan bin fulan ada tadi salat, kata Rasulullah. Kata sahabat, enggak ada ya Rasulullah. Tanya lagi, asyhadun fulan, fulan bin fulan ada? Kata sahabat, enggak ada ya Rasulullah. Rasulullah kecewa besar. Nah, simaklah nanti hadis tentang hadis pencinta masjid. Yang jelasnya wanita warga emas tadi membaca satu ayat berulang kali, tapi dia baca hatinya tercajing, tercas, hatinya tersentuh, hatinya tergugah, maka keluarlah doa dari hati dan lidahnya. Sepatutnya kita membaca Quran, kalau kita faham, sepatutnya diiringi dengan doa. Ini cara Rasulullah baca Quran, bukan hanya dibaca, diiringi dengan doa. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun ufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mungkin kita sambut ayat ini dengan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunlah dosa kami Allah, supaya kami nanti di sana tidak lagi membuat dosa. Dalam hadis dinyatakan orang yang rajin mentaati Allah, orang yang rajin berzikrullah, nanti di hari kiamat katanya jalannya lancar mulus. Orang yang hidupnya menimbun dosa, matinya membuat dosa, nanti macam yang dibilang tadi lah ya, dia susah nak berjalan, susah nak bergerak, karena bebanan dosa ini menghimpitnya nanti di sana. La ilaha illallah. Baik, apa maksud ayat tadi? Hal ataka hadisul ghasyah, sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Yang ditanya Rasulullah, Jibril membawa message wahyu, hal ataka hadisul ghasyah. Tengoklah cerita hari kiamat dalam surah Al-Ghasyah. Wujuhu yawma izin khashyah amilatun nasibah taslah naran hamiyah. Itulah hari kiamat. Nanti wujuhu yawma izin na'imah lisa'iha radiyah. Dalam surah Al-Ghasyah saja nanti kita di rumah bisa menyimak membaca dua kategori manusia di hari kiamat. Orang tidak paham hari kiamat itu. Kalau faham seperti yang dikatakan tadi, mesti ringan langkahnya ke masjid. Lupa hari kiamat, lupa kamati. Ingat parwek sejo. Ya, yang mencari sesuatu nasi sejo. Dan ingat nanti di sana. Padahal kehidupan di sana itu khairu wa abqa. Lebih baik dan kekal. Pitih dan dicari itu kalau tidak dibawa untuk beribadah nanti akan ditanya. Min ainak tasar wa fima anfaq. Dari mana ibu datang duit, dapat duit ini? Bapak dari mana dapat duit ini? Dan kemana dibelanjakan? Itu akan ditanya nanti. Ya, usah-usah kita dah sering bilang tentang empat pertanyaan asas nanti di hari kiamat. Dalam satu riwayat ada lima, termasuk termasuk penghasilan, hasil. Baik. Jadi sebenarnya Allah sangat sayang kepada orang beriman. Allah waliyul ladzina amanu. Allah yatawallas salihin. Allah mengurus orang yang saleh. Menjaga orang yang saleh. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Ghafur, Allah Ar-Ghaffar. Subhanallah. Coba kita sebagai penutup kita lihat penjagaan Allah terhadap orang beriman, ayat dalam surah Ghafir ya. Macam mana Allah melindungi orang beriman? Nanti Bapak dan Ibu pulang ke rumah tolong lihat ayat dalam surah Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Ghafir ini hamim pertama dalam Quran ya. Dalam sebagian mushaf dikatakan surah Al-Mu'min. Dalam sebagian mushaf dikatakan surah Al-Mu'min. Di sini Allah menjanjikan alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وتابعوا سبيلك. Sampai akhir ayat, tiga ayat surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9, halaman 467, 468 surah Ghafir. Macam mana Allah mengurus orang beriman? Kita ingin tahu, betulkah kita ini beriman? Macam mana Allah memanage, mengurus, kalau bahasa di Malaysia dengan Brunei, mentadbir. Kaifa yudabbiru Rabbuna ibadahul mu'minin. Macam mana Allah mengelola, mengurus. Tengok di sini. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlah. Malaikat yang menanai, menanai itu bahasa Brunei, memikul aras. Malaikat yang memikul aras, wa man hawlah, dan malaikat sekitarnya, mereka bertasbih, mengimani Allah dan mendoakan orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat first class mendoakan orang yang beriman. Waduh, patutnya kita happy mendengar ayat ini. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka mengistighfarkan, memohonkan keampunan bagi orang beriman. Apa katanya? Ini doanya, teks doa malaikat. Teks doa malaikat ini bisa kita baca, bisa dibaca imam, bisa dibaca jemaah. Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilak. Ya Allah, rahmatmu sangat luas, ilmumu juga luas ya Allah. Mereka ini hidup di era globalisasi ya Allah, banyak cabaran, banyak tantangan. Wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma, ilmumu sangat luas, rahmatmu sangat luas. Faghfir lilladzina tabu, ampunlah kekasihmu mukmin yang bertaubat. Ini syaratnya taubat. Ini syarat mendapat doa malaikat, asyartul awal al-iman, li'annal ayah fi siyaqil mu'minin. Ayat ini berhubung kait dengan orang beriman. Syarat yang kedua, at-taubah. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Syarat yang ketiga, al-ittiba', mengikuti cara atau jalan Allah. Kalau Allah memanggil, datang. Bahkan ada yang alun diimbaulah datang. Allah memanggil tidak datang, itu bukan ittiba namanya. Itu mukhalafah namanya. Allah memanggil Allah Akbar, Allah Akbar, tidak dengar dia. Dakek di mata, jauh di hati. Kalau orang yang ittiba itu, dakek di mata, dakek di hati. Jauh di mata, dakek di hati juga. Syarat nak mendapatkan doa malaikat first class pemikul arasy, al-iman, at-taubah, wal-ittiba. Malaikat mendoakan orang itu. Orang itu tidak tahu. Nah, katanya, faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilak. Ampun dosa orang ini ya Allah. Yang berdoa malaikat, pasti doanya dia diterima Allah. Jadi dosanya hanyut hari-hari, dosanya terdilet hari-hari dengan doa malaikat. Inilah manajemen Allah. Pertama, maghfirah. Yang kedua, waqihim azabal jahim. Wiqayah minan nar. Al-maghfirah wal-wiqayah. Pertama, yang didoakan malaikat supaya bapak dan ibu ini diampuni. Yang kedua, supaya dihindari daripada azab neraka. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannat. Ya Allah, masukkan bapak dan ibu ini jemaah salat subuh, Masjid Agung, Lubuk Sekaping, jannat. Masukkan mereka ke dalam jannahmu ya Allah. Tiga ya. Pertama, maghfirah, keampunan. Yang kedua, wiqayah minan nar, terhindar daripada azab neraka. Yang ketiga, dukhulun nar, dukhulul jannat. Maaf, salah ya. Dukhulul jannat. Rabbana wa adkhilhumul jannat. Ya Allah, masukkan bapak dan ibu ini ke dalam jannah. Bahkan wa man salaha min abaihim, ayahnya juga, ibunya, datuk itu di sana, kakek. Kalau di sana kakek itu datuk. Neneknya. Seorang yang beriman, ayahnya didoakan, kakeknya, neneknya, anaknya, cucunya didoakan. Wa man salaha min abaihim wa zur wa umma wa min abaihim wa azwajihim,
partnernya, pasangan hidupnya. Suami yang saleh, istrinya dapat doa. Istri yang salehah, suaminya didoakan malaikat. Subhanallah. Tapi syaratnya waman salah, yang saleh. Wa zurriyatihim, anaknya, menantunya, cucunya, cicinya didoakan malaikat. Seorang yang saleh, rumpun keluarga mendapat doa malaikat. Beginilah manajemen Allah terhadap orang beriman. Inilah ubek untuk hati yang sakit. Ubek itu paham Quran, diamalkannya itulah ubek. Itu dan ubek itu pahamnya, lalu diikutinya. Subhanallah, subhanallah. Ya, jadi yang didoakan malaikat si mukmin dan si mukminah yang saleh. Ayahnya, ibunya, kakeknya sampai ke atas, anak, menantu dan cucu, cicit sampai ke bawah, zuriat. Zuriatihim. Dalam satu tafsir dikatakan azwaj itu termasuk maksudnya sahabat handai, teman. Dalam satu tafsir dikatakan wa azwajihim ashabihim. Orang yang saleh temannya juga didoain sama malaikat. Penutupnya innaka antal azizul hakim. Engkau maha gagah lagi maha bijaksana ya Allah. Di awal menyanjung, di akhir doa menyanjung. Sanjungan di awal rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma. Sanjungan kepada Allah. Ya Allah, rahmat-Mu sangat luas, ilmu-Mu sangat luas ya Allah. Penghujung, penutup doa innaka antal azizul hakim. Penutup ada belum habis lagi doanya, ada sedikit lagi waqihimus sayyi'at. Lindungi mereka dari segala mara bahaya, bencana, azab, COVID-19 dan lain-lain. Waqihimus sayyi'at, lindungi mereka dari segala kejahatan. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Orang yang betul dijaga Allah nanti di hari kiamat, di hari pembalasan nanti, itulah orang yang mendapat rahmat Allah. Wa dzalikal huwal fawzul 'azim, itulah kejayaan yang gemilang. Jadi ayat ini bisa dijadikan doa harian, bisa dibaca dalam solat. Kalau kita baca dalam solat, kita niatkan untuk berdoa kepada Allah. Startingnya tadi dimulai dari ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim, sampai kepada wa dzalika huwal fawzul 'azim. Seorang ulama ternama zaman dulu, Yahya juga. Ini ada dalam tafsir Al-Imam Qurtubi. Waktu mentafsirkan ayat ini, katanya ayat 7, 8 dan 9 ayat protection, ayat perlindungan yang hebat dalam Al-Quran. Kalau kita ingin melindungi diri, siapa yang tidak ingin dilindungi ya? Melindungi anak, teman hidup dan keluarga, masyarakat, rakyat. Ini caranya. Kata Yahya bin Mu'arrazi, ayat protection yang paling hebat dalam Quran, inilah ayatnya, ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya apa? Balik kepada ayat ini, baca imam dalam solat. Orang itu kalau tidak didiliknya dosanya sebelum mati, tidak didiliknya dosanya dengan melangkah ke masjid, duduk di masjid. Kalau duduk di masjid ibu, apa-apa ibu-ibu, malaikat mendoakan, ya Allah ampun dosa ibu ini, ya Allah rahmati dia, ya Allah terima taubatnya. Nah, kategori orang yang didoakan malaikat saat duduk di masjid. Kalau dosa sudah didilik, nanti tidak dibawa lagi ke sana. Buat nyorawak, melenggang sel nanti. Tidak lagi bawa beban lagi. Itu peringatan ayat yang dibaca imam. Kemudian, mesej yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'az kepada jemaah yang membawa anaknya. Kamu sayang sama anak ini? Iya dong. Ini kan belahan hati. Ini kan buah jiwa. Buah hati belahan jiwa. Buah hati belahan jiwa. Oh begitu ya, kamu itu status kamu seorang walid ayah, Allah itu khalik. Macam mana rasanya kau dibandingkan cinta khalik dengan walid? Tentu cinta khalik tidak dapat kita bayangkan. Dikasihnya masjid, dikasihnya sholat. Orang yang sholat berjemaah dalam ulasan ulama akan dinilai dengan nilai sholat yang
terhebat dalam jemaah tadi. Kalau awak solat di rumah, nilai awak ikut solat masing-masing. Kalau kita solat berjemaah, imamnya hafal Quran, kita dapat pahala solat hafal Quran. Itu dalam ulasan ulama tentang solat berjemaah. Tandanya Allah sayang sama kita. Kemudian ayat dalam surah Ghafir yang menceritakan apa? Insan pilihan Allah, orang yang diatur, diaturkan kehidupannya oleh Allah, didoakan oleh malaikat pemikul aras. Orang itu karajo, orang itu memasak, menyuci, malaikat mendoakan 24 jam. Bukan berkala, sepanjang masa. Itu maka dikatakan ulama, ayat ini ayat yang sangat menggembirakan, ayat yang menyelamatkan kita insya Allah semua. Amin rabbal alamin. Sebagai penutup saya bacakan ayat ini untuk berdoa, mudah-mudahan kita aminkan. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihim as-sayyi'at ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق العظيم إني أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.